Berjumpa kembali di channel Yona Musik, Yona Misteri. Ini pada hari Minggu, pada waktu bulan puasa. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang umat beragama Islam. Ini pada waktu siang hari, ini di Alas Kucur ya, Sobat Misteri. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Di sini saya rencananya mau COD-an. Ini saya bersama Masri. Ya, Masri, gimana Masri kabarnya? Selamat siang, Mas ya. Ini COD-an sama orang yang itu ya. Apa itu uang balen ya? COD-an. Kita lanjut. Ini COD-an uang balen. Ini di sini itu janjian sama orang katanya dari Jawa Timur mau COD-an uang balen. Bener enggak itu? Tapi ini sambil menunggu ya kita bincang-bincang sama Masri. Kalau menurut Mas Ri itu gimana masalah uang balen itu? Gimana Mas Ri? Masalah uang balen menurut jenengan? Kalau menurut saya Mas, uang balen itu enggak ada loh Mas. Bohong itu, hoax ya? Bohong, iya bohong. Itu enggak ada uang balen itu, uang balen yang gimana maksudnya Mas? Itu malah. Itu enggak ada uang balen itu, uang balen yang gimana maksudnya Mas? Itu malah. Gini-gini Mas Ri, itu uang balen itu istilahnya nanti saya ritual pakai uang 1 juta. Nanti kalau saya belanja itu dalam 1 hari sampai 3 hari itu uang yang saya belanjakan itu kembali ke saya. Itu menurut jenengan gimana itu? Oh, itu bener kalau gak? Emang bener tuh enak itu Mas. Enak, tapi ini kan masih COD. Kasih yang belanjain uangnya balik. Tapi itu iya. Bohong loh Mas. Oh, gak iya. Ada uang balik. Oh ya gini Mas Rin, jenengan kok terkesan gak percaya itu gimana menurut Mas Rin ya? Apa bener-bener gak percaya? Gak percaya, kalau emang ada Mas. Iya. Yang bisa apa namanya ritual uang balen itu suruh kesini bisa. Oh iya iya. Biar komentar ya. Nanti. Nah, biar komentar sekalian nanti malah suruh kesini aja Mas. Suruh komentar di sini lah. Bikin konten ya. Konten sekalian. Kalau memang bisa ada. Terus begini Mas Ri, kalau dia nggak mau kesini gimana itu? Yang mau itu dukune uang balen itu gimana? Oke oh, aja enak Mas ya. Iya. Kalau nggak mau kesini apa cantumkan nomor telepon. Alamat. Alamat komplit nanti tak ke rumah. Ya, langsung masalah. Meluncur ya? Iya langsung meluncur sekalian silaturahim nggak masalah. Yang jelas dengan intinya wis jelas nggak percaya. Gak saya percaya. Sendiri juga nggak percaya itu masalah uang balen itu. Nah itu kayak sejenis modus ya kayaknya juga. Iya kayak. Kayak trik-trik ya? Iya suatu trik. Satu trik aja itu bohong itu ya. Kalau saya pribadi nggak percaya uang dari balen dari mana dari Hong Kong ya. Bohong itu ya. Kalau saya pribadi nggak percaya uang dari balen dari mana dari Hong Kong ya. Nanti gini kalau emang bener nanti kita COD biar dia komentar lah yang punya channel itu uang balen ya. Nanti kita belanja sekalian nanti kita tulisi terus si Yona Musik aja gitu ya Mas Ri, cocok ya? Cocok. Nanti kita tunggu bener-bener balik enggak. Tapi kalau menurut Mas Ri gimana? Masih hoak? Masih hoak, itu sudah beritaan bohong aja tuh. Kalau saya pribadi nggak percaya tuh. Oh iya. Kalau saya pribadi nggak percaya. Kayak persis itu penggandaan uang juga itu ya menurut jenengan gimana? Kalau yang transfer uang, apalagi itu Mas, itu trik penipuan aja itu Mas. Apalagi transfer itu ya. Apalagi zaman sekarang zaman susah. Itu yang kayak modus pencucian uang nanti uangnya udah nongol di mau disucikan itu lah kayak tapi rata-rata kan emang ya zaman sekarang itu kan maunya yang instan tapi menurut jenengan enaknya gimana terus gimana itu Mas Ri kalau menurut jenengan itu masalah uang balen itu menurut jenengan kan keadaan susah ini kalau menurut saya Mas ya kalau untuk uang balen atau penggandaan uang itu untuk pemirsa yang punya channel uang balen itu silahkan komentar ya silahkan komentar nanti kita COD atau kita meluncur ke sana nggak masalah tapi kasih alamat yang komplit lengkap ya saya langsung meluncur ke sana sama Mas Yona. Betul ya. Jadi gini Mas Ri itu berarti masalah uang balen itu istilahnya huak lah. Terus sarannya jenengan gimana kalau saya punya usaha punya bisnis itu gimana itu enaknya? Kalau menurut saya pribadi ya Mas, pemirsa yang misalkan punya usaha bisnis, pengen usahanya tambah maju, pengen usahanya tambah melonjak,
itu kalau orang Jawa itu masih punya kepercayaan mas ya, lantaran lah, lantaran jadi lantaran usaha supaya usahanya bisa lancar, nggak diganggu, nggak diganggu sama pesaing. Terus enaknya gimana itu mas? Kan ya kita punya usaha biar kita tambah lancar atau gimana, nggak diganggu pesaing gitu. Ya enaknya gini mas ya, kalau menurut saya ya mas, saya sarankan bagi pemirsa yang punya usaha, punya bisnis, biar usahanya tambah maju, tambah lancar, itu di sini banyak loh mas. Di Wonogiri ini banyak orang Allah berkah ya mas. Iya. Contoh satu contoh Masjid Iban atau Gedong Kiono itu saya rasa lebih ini mas, lebih pas. Oh iya iya. Terima kasih. Kalau untuk wilayah Wonogiri kan emang sangat terkenal banget untuk Masjid Iban dan Gedong Kiono. Kalau tempat lain itu mungkin masih ada ya mas, kayak semisal Gunung Kawi ataupun Sunan Pandanaran dan juga makam-makam para wali ya. Iya. Kalau di Sukoharjo itu juga ada ya mas, itu namanya apa itu mas, saya sedikit lupa. Ki Ageng Balaan itu ya. Iya benar itu kayak. Ki Ageng Balaan, makam Ki Ageng Balaan mas. Sukoharjo. Itu juga banyak yang cocok ya. Yang cocok juga mas, itu kan suatu lantaran orang punya bisnis ya mas. Jadi kita tetap usaha ya, tetap usaha, nggak duduk manis gitu, nggak ya, tetap usaha terus kita ngalap berkah. Kita tirakat di situ kan mungkin kebuka pintu rezekinya mas. Oh iya, iya. Oh gitu, terima kasih mas. Benernya banyak banget ya untuk wilayah Jawa Tengah itu khususnya itu. Ada di Sragen itu juga termasuk Jawa Tengah ya? Iya, termasuk juga itu Jawa Tengah Sragen. Tapi seandainya kan itu terkenal dengan ritual wik-wiknya itu gimana? Mungkin kan sedikit menyimpang, barangkali ada yang menghindari itu. Menurut jenengan gimana itu? Yang mana, Mas? Yang Gunung Kemukus itu. Oh, yang Gunung Kemukus itu mungkin ya, Mas. Dia punya cerita kayak gitu, mungkin orang kan ada yang fanatik ini. Oh, iya iya. Kalau emang ritualnya kayak gitu mungkin kan ya emang harus gitu. Kalau memang nggak mau gitu kan emang ritualnya kayak gitu mungkin nggak berhasil ya. Nggak berhasil mas. Oh emang ya betul, itu Pangeran Samudro Gunung Kemukus itu kan dia punya hubungan asmara sama ibunya ya, gitu ya. Mungkin itu yang kayak istilahnya ngikuti jejak ya gitu ya. Memang lagunya harus gitu mas. Terus gini, masalah jenengan kan nyarankan masalah uang balen ataupun itu penggandaan uang nggak usah. Terus kalau ke kandang kubra misalkan ataupun Dong Kiono masih tiban itu kan lantaran jenengan itu pernah ngantarkan ke sana sampai sekarang masih tetep mas, sering mas sebelum puasa. Bulan Ramadan itu kita hampir setiap hari mas dan ke situ. Kan dari penjuru tanah air tuh banyak sekali ya mas. Luar Jawa juga ada ya? Ada luar Jawa, Sumatera, Jambi, Pekanbaru. Tapi untuk bulan ini memang mungkin orang lagi inilah menghormati ya, bulan Ramadan. Tapi mungkin nanti habis Lebaran banyak lagi mas. Oh iya iya. Terus kita lanjut masalah. Iya, kandang gubrah itu. Kok rame itu menurut jenengan, apa itu maharnya murah atau gimana ya? Menurut jenengan. Kalau untuk kandang gubrah Purwantara saya iya. Sendiri gimana ya mas? Gak bisa komentar ya mas? Iya. Gak bisa komentar lah. Iya. Itu karena memang maharnya murah atau gimana saya sendiri gak bisa komentar lah. Yang jelas masih rame. Masih rame. Bahkan ini kan di tempatnya Mbak Sung Sang Kuncen itu kan habis Lebaran bulan Ramadan itu kan tutup total. Iya. Nanti habis Lebaran itu dibuka lagi mas. Itu saya dengar itu nanti habis Lebaran tuh yang ngantri aja udah 200 lebih orang. Iya iya iya. Ya itu emang udah pada percaya masalah kandang kubra, karena untuk Purwantara itu kalau dari luar itu terkenal dengan pesugihan putih lah, katakanlah gitu. Iya. Padahal masalah cocok atau tidaknya ya kita nggak tahu lah, itu privasi hak njenengan. Pengen percaya monggo, nggak percaya monggo. Begini Mas Tri, itu masalah kalau kandang kubra kan identik dengan pelarisan usaha kayak bakso, kayak dagang lah segala macam lah.
Kalau di Giono itu identik dengan usaha yang disarati. Katakanlah disebari lemah kuburan di segala macam disarati oleh pesaing-pesaingnya. Terus kalau untuk masalah karyawan pabrik, guru, profesi itu menjenengan itu arahnya kemana? Apa harus ke situ? Kalau untuk profesi itu ya, yang itu mas, mungkin lebih cocoknya ke mencitiban mas. Oh iya iya. Untuk mencitiban itu sangat pas sekali mas ya. Pas sekali mencitiban. Kayak orang mau daftar PNS biar lolos seleksi. Biar kalau istilahnya karyawan jadi pabrik, biar diangkat jadi mandor atau supervisor. Oh iya iya. Pokoknya pangkatnya naik lah, jabatannya naik lah. Tapi itu harus menunggu apa ya, istilahnya momen ya mas. Ya, momen tertentu mungkin pas lagi suatu pabrik pas lagi butuh supervisor ya mas. Mungkin kita ke situ ke mencetipan, terus dari sana mungkin tes langsung bisa jadi jabatan yang dibutuhkan pabrik itu mas. Oh ya, oh makanya bener mas. Kemarin saya ngantar karyawan pabrik juga. Kan waktu itu ya pengennya naik pangkat derajat lah, tapi waktu itu nggak ada lowongan ya nggak berhasil. Itu emang harus kita punya momen tertentu ya. Iya mas, ada punya momen. Nggak ngawur gitu. Kalau pas suatu pabrik butuh lowongan ini lah, kita baru ke situ kita daftar mungkin bisa mas. Bisa lowongan lolos. Mandor atau lowongan pokoknya lebih ke atas lah gitu. Tapi kalau pas memang nggak ada momen ya nggak bisa lah. Iya, apa mau double ke, apa itu mandor lah katakanlah itu. Iya, betul. Oh ya, dengar-dengar itu Masjidipan kan tempat ritual paling unik selain buat pelarisan ataupun buat kenaikan pangkat derajat, kabarnya untuk masalah asmara juga bisa itu. Bisa mas, untuk asmara bisa. Jadi ibaratnya saya pengen itu sama cewek itu, tapi kalau buat mainan nggak boleh ya mas, gak katanya boleh, harus serius sampai ke pelaminan ya. Betul sekali. Itu biasanya mahari kalau situ itu gimana ya mas? Atau satu kali mungkin berhasil atau enggak ya? Iya kalau ke situ mungkin 2-3 kali baru. Bisa menjadi ukuran kalau satu kali mungkin nggak belum bisa menjadi ukuran ya? Ya mungkin ada tapi ya minimal 2-3 kali lah mas. Oh iya iya. Oh terima kasih mas, emang banyak pertanyaan. Saya satu kali ke sana kok belum ada perubahan. Mungkin ada prosesi ulang lagi ya mas Ri. Nah, terima kasih penjelasan mas Ri. Itu tadi pembahasan tentang kita COD-nan di itu Alas Kucer. Saat ini kan saya di Alas Kucer. COD-nan tentang uang balen. Dan menurut saya sama mas Ri itu hoak. Sampai sekarang nggak datang-datang. Itu bohong, benar-benar bohong. Jadi kesimpulannya di sini itu saya sama mas itu kalau pengen cari tempat-tempat gituan nggak usah yang cari yang terlalu instan, uang balen segala macam penggandaan nggak usah. Kita lantaran aja, kita orang Jawa. Jadi kita lantaran, semisal ke kandang kuburah ataupun Masjidipan maupun Dong Giono, karena semua itu ya kita lantaran, kita harus berusaha dan bekerja. Enggak cuma nongkrong doang. Ujung-ujungnya jenengan semakin ketipu, semakin susah, bahkan cenderung alah bangkrut, malah bisa fatal ya. Terima kasih Mas Ri informasinya ya. Nah, kita pulang aja karena yang COD uang balen enggak ada ya. Dari Yonam ya. Dari Yonam sih ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.